Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Liberty. Pada sore hari ini Liberty berada di pertandingan pencak silat yang ada di Karanganyar. Mas, kalau boleh tahu, sampean namanya siapa, Mas? Saya Muhammad Arifin, Pak. Ya, selaku? Saya selaku ketua panitia pelaksana kejuaraan. Ya, kejuaraan apa ini, Mas? Ini kejuaraan Piala Camat Ngemplak. Dan diikuti 10 perguruan di Kecamatan Ngemplak yang aktif. Ya. Adakah keterlibatan, kok ada kali PP lainnya itu keterlibatan bagaimana? Iya. Oke, kemarin memang karena event ini disponsori penuh dari kecamatan, jadi beberapa pihak kemarin memang ada tembusan di beberapa sponsor, sehingga kemarin beberapa perusahaan memang kuliner dan lain sebagainya memang ikut menyponsori kegiatan kejuaraan ini juga. Kebetulan kan kali PP lain ini berkaitan dengan wisata dan kuliner, Pak. Kalau menurut sampean gimana? Sampean senang nggak disponsori dari ini? Ya tentu kalau dari kita tetap senang ya, Pak ya. Karena memang support ini nggak selalu datang dari beliau-beliau sesepuh dari pihak Forkompimda saja, tetapi juga beberapa perusahaan yang berada di Kecamatan Ngemplak. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya, ini pertandingan bisa dijelaskan ini satu kelas apa aja, jenis kejuaraan pencak silat Kecamatan Ngemplak. Ini kejuaraan antar pelajar. Nah, jadi kategori yang kita laksanakan ini mulai dari usia dini SD, pra remaja tingkat SMP, remaja tingkat SMA, dan dewasa usia 17 sampai 25 tahun. Merebutkan piala camat tempat. Dan ada hadiah. Apa hadiah? Buruan apa-apa? Ada, Pak. Untuk hadiah kita siapkan nanti ada pesilat terbaik setiap kategori jenjang usia dini pra remaja. Nanti pesilat terbaik putra 1, pesilat terbaik putra 1 di setiap jenjangnya. Selain itu nanti ada piala juara umum 1 plus uang pembinaan, kurang lebih nanti kalau nggak salah sekitar 2 juta. Juara umum 2 piala termasuk uang pembinaan 1,5 juta, dan juara umum 3 piala termasuk uang pembinaan sekitar 1 juta. Untuk kriteria penilaian sebagai juara pencak silat bagaimana? Oke, kalau untuk kriteria juara umum memang kita ambil dari peraih medali emas paling banyak dari setiap kategori SD, SMP, SMA sampai dewasa diakumulasi menjadi satu. Emas yang paling banyak nanti menjadi juara umum. Begitu juga seterusnya, emas yang paling agak sedikit nanti juara umum 2 sampai tadi di juara umum 3. Maksudnya dari segi teknis, apa dari segi tendangan atau dari segi bisa ngunci lawan gitu. Iya. Kalau itu nanti lebih di juara 1, 2, 3 setiap kelas diambil dari perolehan nilai. Dalam pencak silat itu ada penilaian dalam pertandingan. Pukulan itu nilainya 1, tendangan nilainya 2, bisa banding nilainya 3. Baru pertama atau sudah berapa kali juga? Event ini alhamdulillah baru perdana, Bapak. Jadi ini kemarin disampaikan sama beliau, ini menjadi barometer waktu semua kalau ini event yang bagus. Untuk saat ini perdana diikuti 10 perguruan dengan jumlah peserta 240 peserta. Ada harapan dari penyelenggaraan event ini? Tentu, Pak. Ini harapannya yang pertama, kami harap event ini menjadi event tahunan, sehingga setiap tahun kita bisa melahirkan bibit-bibit pencak silat yang baik, yang unggul, terutama khususnya di Kecamatan Ngemplak. Yang kedua, ini menjadi ajang silaturahmi. Jadi kalau di luar mungkin ada isu beberapa perguruan ada gesekan, tapi kita tunjukkan bahwa di Ngemplak ini satu event justru mempererat persaudaraan antara perguruan. Terima kasih, Mas. Demikian liputan Liberty di kejuaraan pencak silat tingkat Kecamatan Ngemplak Boyolali.